Bayangkan anda terperangkap di dalam gua selama lebih 2 minggu. Badan manusia ini jikalau dicampak ke persekitaran yang baru, yang asing, akan cuba menyesuaikan diri secara perlahan-lahan. Apabila anda berada di dalam gua yang gelap gelita ini selama lebih 2 minggu, salah satu sistem yang akan menyesuaikan diri ataupun yang akan terkesan adalah sistem penglihatan anda. Di dalam gua ini gelap gelita, 0% cahaya dan akan merosotkan deria penglihatan anda secara perlahan-lahan. Dan di dalam gua ini, pelbagai elemen dan hormon dalam badan anda akan meningkat ataupun akan menurun. Dalam persekitaran seperti ini, antara yang akan merosot adalah sistem imun anda, sekaligus mendedahkan anda kepada kesemua penyakit-penyakit bakteria yang dan kuman yang mungkin ada di dalam ini ataupun di luar sana selepas anda keluar. Tidak dilupakan juga kadar oksigen yang amat rendah dalam persekitaran yang seperti ini. Di dalam gua Tamluang, di mana 13 warga Thailand itu terperangkap, paras oksigen jatuh serendah 15%. Ini berbanding kadar oksigen normal yang diperlukan oleh badan manusia, iaitu 19.5 ke 23.5%. Dalam oksigen yang rendah, anda akan halusinasi, mual, pening kepala dan dalam kes yang kronik sudah tentu, boleh membawa maut. Dan tidak dilupakan juga air di dalam gua ini yang terpaksa mereka minum untuk terus hidup, mungkin juga tercemar. Pelbagai kuman, benda asing ada di dalam air itu dan mereka terpaksa minum, dan ini boleh memangkut dan membawa bakteria masuk ke dalam badan mereka, di mana dalam sekitaran yang sistem imun mereka sudah pun lemah. Dan akhir sekali, tidak dilupakan juga udara yang mereka hidup selain oksigennya rendah mungkin juga tercemar. Di dalam gua ini pelbagai binatang ada di dalam persekitaran seperti ini. Kelawar, burung, najis mereka bertaburan di dalam persekitaran gua, di lantai maupun di kawasan-kawasan yang lain. Dan najis mereka ini membawa kuman-kuman yang boleh meresap masuk ke dalam udara, yang boleh membawa spora-spora yang mengangkat bakteria dan kuman. Dan sekiranya mereka hidu spora-spora ini, juga akan boleh membawa pelbagai penyakit, antaranya histoplasmosis yang dalam persekitaran yang teruk, dalam sistem imun yang rendah, boleh membawa maut. Jadi sesudahnya keluar 13 warga Thailand ini daripada gua Tamluang, perjuangan mereka belum selesai. Mereka perlu dijaga rapi untuk memastikan badan mereka tidak terkejut dan boleh menyesuaikan diri kembali kepada persekitaran di luar. Dan kepada anda yang gemar melakukan aktiviti lasak, anda masih boleh melakukan aktiviti lasak termasuk menurut ke gua. Tetapi ingat, pengajaran yang kita dapat daripada insiden ini, pastikan anda bersedia untuk segala kemungkinan, pastikan anda mengambil langkah-langkah untuk menjaga keselamatan anda dalam apa jua aktiviti lasak, terutamanya meneroka gua. Rakan saya Ashraf Hasnan ada di luar gua ini dan dia ada nasihat kepada anda semua jika anda mahu meneroka gua. Okey, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Lokman tadi tidak menghalang anda untuk melakukan sebarang aktiviti-aktiviti berkaitan dengan sukan ekstrim ini. Termasuklah seperti eksplorasi gua dan juga selaman gua dan sebagainya. Jadi, ada perkara-perkara penting yang perlu anda tahu. Okey, 5 SOP ini saya berikan kepada anda, selain daripada anda boleh rujuk juga di online ataupun laman web berkaitan dengan eksplorasi ataupun melakukan aktiviti-aktiviti lasak. Okey, pertama dari segi meteorologi ataupun ramalan cuaca. Di mana kalau kita nak cakap berkenaan dengan ramalan cuaca ini, mungkin jika anda masuk ke dalam gua itu, mungkin dalam keadaan matahari ataupun matahari tengah naik, kering, cerah ini. Tetapi bagaimana pula petang bila anda nak keluar? Mungkin berlaku hujan ribut sekaligus menutup laluan keluar anda daripada gua yang anda teroka itu. Jadi, ramalan cuaca itu amat penting dan anda perlu tahu dan memilih tarikh dalam keadaan cuaca yang begitu baik dan juga paling sesuai sekali. Okey, kemudian yang kedua adalah dari segi kefahaman dan juga latihan terhadap gua tersebut. Okey, kenapa saya katakan anda perlu faham? Sebagai contoh, kalau kita melihat dalam keadaan rentas ataupun keratan rentas gua, anda perlu tahu bagaimana keadaan geografinya, di mana ada cerun, di mana air yang bertakung dan sebagainya. Jadi persiapan-persiapan itu penting
Jadi kalau tak ada pemandu arah sekalipun, anda boleh tahu dan juga belajar sendiri berkenaan dengan keadaan geografi gua tersebut. Okey, yang ketiga, seterusnya adalah dari segi peralatan sokongan tambahan. Okey, mengapa saya katakan peralatan sokongan tambahan? Mungkin sekarang anda bawa mungkin satu sahaja lampu suluh. Tetapi apabila lampu suluh yang satu-satunya anda bawa ini rosak ataupun hilang terjatuh, anda akan berada dalam kegelapan. Dan tiada apa yang dapat membantu anda. Mungkin kalau ada rakan-rakan mungkin membantu. Tapi bagaimana jika hanya ada satu lampu suluh sahaja? Dan itu perlunya ada sokongan tambahan lampu suluh yang kedua dan juga mungkin dari segi bateri dan pelbagai lagi peralatan lain yang perlu anda semak lakukan. Dari segi semakan itu ada dalam list-list tu, ada banyak sebenarnya dalam website-website, laman web berkaitan dengan eksplorasi untuk masuk gua terutamanya. Okey, yang keempat adalah dari segi makanan. Okey, kenapa saya katakan makanan? Sebab kita tak tahu berapa lama kita nak duduk kat dalam gua tu. Okey, mungkin anda masuk pada sebelah pagi, petang dan juga petang nak keluar nanti mungkin dah lapar. Dan anda perlu tahu bekalan makanan dari segi mungkin coklat bar yang sedikit sebanyak akan menambah tenaga anda. Kita tidak tahu seperti gunung ataupun gua Tam Luang itu 4 kilometer sebenarnya anda nak keluar daripada pintu masuk nak keluar. Dan ataupun daripada kawasan dalam itu dan nak keluar balik sejauh 4 kilometer. Jadi 8 kilometer anda nak keluar. Adakah cukup tenaga anda? Jadi bekalan makanan perlu cukup. Okey, yang kelima dan yang terakhir adalah jangan lupa maklumkan kepada pihak berkuasa. Okey, kepada pihak berkuasa, keluarga dan juga rakan-rakan anda. Kenapa saya katakan begitu? Kerana apabila anda tidak maklumkan kepada pihak berkuasa, keluarga dan rakan-rakan, mungkin apabila berlaku kecemasan, mereka pun tidak tahu anda berada di mana. Kerana pertama, kalau anda dapat lihat, okey, mungkin anda, jika anda maklumkan, saya akan masuk pada pukul 9 pagi ke dalam Gua A dan saya dijangka keluar pada pukul 4 petang di gua, dari Gua A. Jadi, selepas pukul 4 petang ataupun pukul 5 petang, saya tidak maklumkan keadaan situasi terkini saya sama ada saya sudah selamat keluar daripada gua tersebut ataupun tidak, maka hantarlah bantuan dengan segera. Jadi itu pentingnya anda mempunyai kontak ataupun menghubungi, memaklumkan pihak-pihak berkuasa seperti bomba mahupun pihak polis untuk memastikan jika sebarang kecemasan berlaku, ada bantuan penyelamat akan hadir membantu anda serta rakan-rakan yang lain. Okey, semoga tips ini bermanfaat kepada anda semua dan jadikan apa yang berlaku di Chiang Rai, Thailand itu sebagai satu pengajaran dan ianya bukanlah satu penghalang untuk anda melakukan aktiviti-aktiviti yang lain. Okey, bye.